Bayangin kalian lagi di pasar dan ketemu seorang pedagang yang jual dua barang ajaib ini. Sebuah pedang dengan kekuatan tak terhentikan yang bisa nembus apapun dan perisai paling kuat yang gak bisa ditembus. Kedengarannya emang keren, tapi apa jadinya kalau mereka diadu? Kira-kira siapa yang bakal menang? Oke, sebenarnya pertanyaan ini adalah sebuah paradoks terkenal yang udah jadi teka-teki dari zaman dulu. Pedang dan perisai ini ngegambarin sebuah skenario apa jadinya kalau ada kekuatan gak terhentikan yang ketemu sama benda yang gak bisa digerakin sedikit pun. Ya, mungkin kalian punya tebakan sendiri dari teka-teki ini, tapi jawaban simpel dari paradoks ini adalah gak akan terjadi apa-apa. Kenapa bisa begitu? Oke, buat ngejelasin kenapa bisa nggak terjadi apa-apa, mari kita pakai ilmu fisika. Jadi, untuk suatu pedang bisa punya kemampuan nggak terhentikan, pedang itu harus ngehasilin gaya super duper gede, jauh lebih gede daripada ledakan bom atom, hataman meteor, atau pukulan seriusnya pahlawan botak ini. Dan untuk punya kemampuan super itu, suatu benda harus punya energi yang tak terhingga. Sebaliknya, buat suatu perisai nggak bisa ditembus dan nggak bergerak sedikit pun, perisai itu juga butuhin massa super duper gede yang bikin nggak ada benda apapun yang bisa ngegerakin dia. Alias, perisai ini butuhin massa yang juga nggak terhingga. Nah, terus berkat rumus terkenal dari ilmu jenius ini, kita jadi tahu kalau energi dan massa adalah dua sifat alam yang sama dan bisa saling ditukar. Jadi bisa dibilang pedang tak terhentikan yang punya energi tak terhingga serta perisai dengan pertahanan tak tertembus yang juga punya massa tak hingga adalah dua hal yang sama. Dan biar bisa ada, mereka berdua akan sama-sama butuhin seluruh energi yang ada di seluruh alam semesta biar bisa ngedapetin kelar mereka. Jadi kesimpulannya, pas mereka ketemu gak akan ada yang terjadi karena mereka berdua emang gak bisa ada secara bersamaan. Jadi gimana? Udah semakin bingung soal video ini? Ya, mungkin ini saatnya buat rebahan dan balik nonton anime aja. Jadi ya, itu adalah jawaban dari paradoks pedang dan perisai tadi. Dan sebenarnya, paradoks ini juga cuma satu dari sekian pertanyaan misterius lain yang bisa bikin kita muter-muter nyari jawabannya. Kira-kira paradoks apa lagi yang seru buat kita bahas? Coba kasih tahu di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih. Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah.